Alhamdulillah pagi ni kita dapat menyempurnakan satu lagi program kembali ke sekolah untuk anak-anak di bawah golongan asnaf yang diusahakan oleh pihak Kindness Johor. Dan perkara ini kalau di dalam negara ataupun negeri kita terutamanya adalah satu perkara yang semakin hari semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat kerana mereka lebih datang ke depan yang memerlukan. Jadi mereka ni datang ke depan selain daripada badan-badan politik yang membantu, badan-badan NGO membantu, ramailah yang dapat kita bantu. Apatah lagi dengan penekanan Yang Berhormat Datuk Menteri Besar dan sangat prihatin supaya segenap masyarakat kita dapat dicapai. Kita dapat mengetahui yang susah yang perlukan bantuan. Jadi bila adanya NGO-NGO yang datang ke depan untuk membantu, ini menambah baik lagi lah bagi kita menghampiri semua masyarakat. Hari ini kita mendapat memberi sumbangan sebanyak lebih kurang 100 penerima anak-anak. Dan sebelum ini Yang Amat Berhormat sendiri melalui Yayasan Pasir Gudang dan juga Yayasan Kebajikan Negara dan semuanya dekat 500-600 minggu lepas. Kita bagi penekanan, kita tak kira kaum. Tapi bersempena dengan sesuatu majlis itu, kita kongsikan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kepada yang memerlukan. Golongan sasar yang menerima sumbangan ini, YB? Golongan sasar adalah golongan asnaf dan juga mereka-mereka yang memang kurang kemampuan.